Assalamualaikum. Halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak akan ketinggalan info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Nama pengusaha muda Melvin Tenggara belakangan ini memang sedang hangat-hangatnya menjadi buah bibir masyarakat sejak dirinya dikabarkan dekat dengan pesinetron cantik Natasha Wilona. Kabar perihal kedekatan Melvin Tenggara dan Natasha Wilona ini pun semakin santer berhembus, terlebih pada saat Sultan Surabaya ini dipilih oleh Natasha Wilona secara blak-blakan ketika Wilona ditanyai oleh Ria Ricis dibandingkan dengan pria lainnya. Nah guys, sebagai seorang pengusaha sukses di usia muda, Melvin Tenggara memang dikenal telah berhasil mendirikan beberapa tempat usaha di berbagai bidang, salah satunya di bidang kuliner. Nama Melvin Tenggara pun cukup dikenal luas sebagai pemilik dari beberapa nama gerai-gerai makanan yang hits di kota Surabaya. Jadi tak heran rasanya ya guys, jika Melvin Tenggara kini mendapatkan julukan sebagai Crazy Rich Surabaya karena memang dirinya dikenal sebagai pemilik dari beberapa label usaha selain dari dirinya yang melanjutkan bisnis keluarganya. Setelah beberapa waktu lalu, pengusaha muda tajir melintir ini baru saja membuka resto mewah terbarunya di kota Surabaya. Kini, pria berwajah oriental tersebut kembali melebarkan kerajaan bisnisnya di bidang kuliner dengan kembali membuka gerai dari sebuah brand label minuman milik dirinya. Menilik dari unggahan Instastory Melvin Tenggara, baru-baru ini dirinya kembali membagikan beberapa momen pada saat ia tengah berada di acara pembukaan gerai minuman milik dirinya. Pria yang ramah dan juga humble ini nampak memperlihatkan kebersamaannya dengan para penggemar di acara tersebut dengan berfoto bersama dengan para fans. Tak lupa, atas pencapaiannya di dunia bisnis, dengan kerajaan bisnisnya yang semakin menggurita, membuat Melvin Tenggara banyak mendapatkan ucapan selamat dari teman-teman dan juga para penggemarnya, baik itu secara lisan ataupun dengan karangan bunga, yang nampak jelas berjejer di gerai minuman terbaru yang baru saja launching tersebut. Melalui jepretan yang diabadikan dari momen-momen di acara Grand Opening tersebut, Melvin Tenggara nampak begitu antusias menyambut para pelanggan serta bercengkrama bersama rekan-rekan juga para penggemarnya. Raut wajah bahagia serta senyuman lebar pun nampak terlihat jelas tergambar di wajah teman dekat dari Natasha Wilona tersebut. Nah guys, dengan adanya hal ini, sebagai wanita yang kini tengah digadang-gadang sebagai seseorang yang spesial bagi Melvin Tenggara, membuat nama Natasha Wilona pun ikut diperbincangkan terkait grand opening produk minuman milik Melvin Tenggara tersebut. Di mana banyak netizen yang penasaran hingga mempertanyakan bagaimanakah reaksi serta respon Natasha Wilona jika saja dirinya mengetahui bahwa teman dekatnya
kini kembali membuka tempat bisnis terbarunya. Usut punya usut nih guys. Rasa penasaran para netizen ini pun akhirnya terjawab sudah. Perihal apa yang dilakukan oleh Wilona terhadap pencapaian yang berhasil Melvin Tenggara lakukan. Melalui live Instagram dari beberapa akun media sosial terkait, lagi-lagi ada yang mencuri perhatian dari acara live IG tersebut yang memperlihatkan keseruan acara dari pembukaan gerai Melvin Tenggara tersebut. Pasalnya nih guys, Natasha Wilona rupanya turut pula ikut berkomentar di live Instagram tersebut dan turut memberi ucapan selamat kepada Crazy Rich asal Surabaya ini atas pembukaan tempat bisnis terbaru Melvin. Meskipun tak secara panjang lebar, namun hal tersebut pun justru membuat kehebohan di tengah netizen kembali terjadi. Di mana banyak warganet yang ikut senang dengan hubungan persahabatan spesial antara Natasha Wilona dan Melvin Tenggara yang saling mendukung satu sama lain dalam segi apapun. Namun lagi-lagi ya guys, tak sedikit pula loh warganet yang telanjur susah move on dari pasangan idola sejuta umat ini. Di mana lagi dan lagi mereka pun dibuat kembali baper maksimal meski hanya melihat interaksi keduanya yang sebenarnya tak seberapa ini. Ya, tentunya kita ikut senang ya guys atas pencapaian dan kesuksesan Melvin Tenggara di dunia bisnis. Dan semoga ya guys, persahabatan antara Natasha Wilona dan Melvin Tenggara ini bisa tetap harmonis dan bisa saling support dalam segi apapun. Nah guys, itulah tadi ya info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Jangan lupa ya guys, klik like, share, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan terus ya guys, info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Terima kasih.